Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Tapi saya selalu fikir siapa itulah kat Epi. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Rahman Rahim, permudahkan urusan kami, ya Allah murahkan rezeki kami, ya Allah. Amin. Dekatkan kami dengan orang-orang baik, ya Allah. Jauhkan kami dengan orang yang dengki dengan kami, ya Allah, yang hatinya busuk, ya Allah. Kau murahkan rezeki kami yang ada dekat sini, murahkan rezeki biwas kami, ya Allah. Permudahkan segala urusan kami dunia akhirat. Permudahkan kerja kami pada malam ini, Allah. Amin, amin. Maafkan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa seluruh umat Islam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. So, jom. Bismillah. Alright. So, malam ni aku collab berdua dengan Jujul. Sebab Jujul ada dekat cyber. Aku kira kita collab lah. Aku pun jarang collab dengan Jujul kan. Sebab Jujul datang jauh geng. Dia daripada JB tau. Jadi kita kena sambut tetamu dengan baik lah. So aku masuk berdua dengan Jujul. Dan Jujul pernah datang ke sini. Cuma dia tak dapat completekan dia punya hunting pada malam tu. Kan? Betul. So hari ni kira fully lah yang cakap Kalau boleh insyaAllah, kalau dipermudahkan full lah, full untuk hunting bagi Jujul. Betul kan? Jadi kat sini kisah dia, okay, kita dengar dulu kisah dia dari awal. Okay, untuk pengetahuan semua, yang mana yang tak tahu cerita aku boleh ceritakan, yang dah tahu tu korang dengar je. Okay, dekat sini nama dia Cybertel Hostel, Hostel Cybertel yang berada dekat Bangi. Hostel ni mempunyai 4,000 bilik, 54 unit dan mempunyai blok daripada blok A hingga ke blok U. Tempat ni dibina pada tahun 1999 dan telah ditutup pada tahun 2011. Sebab ditutup, salah satu punca daripada kes kematian mahasiswa yang membunuh diri menggantungkan diri dia dekat atas kipas siling menggunakan wire setrika. Selepas 2 minggu baru mayat dia dijumpai oleh rakan-rakan dia, geng. Korang bayangkan mayat yang 2 minggu dah meninggal dunia ni, dah mati, geng. 2 minggu baru kena jumpa. Korang boleh imagine tak macam mana rupa si mati, macam mana dia punya keadaan, geng, dan macam mana bau dia. Korang boleh bayangkan tak, geng? Uish, ngeri, geng, ngeri. Dia mati, dikatakan dia mati di blok U. Dia meninggal dunia membunuh diri di blok U. Sorry, blok E. Minta maaf, bukan blok U, blok E. Dan tempat ni sangat-sangat luas. Kalau nak explore satu-satu blok, satu-satu tempat ni dalam satu malam memang tak cukup, tak cukup, masa tak cukup. Dengan gangguan-gangguan dia. Selalu kalau aku datang sini 2 jam pun, kita boleh paling banyak pun 2. 2 blok. Dalam masa 2 jam. So, ni blok G. Yang ada dekat depan ni blok G. Macam mana kita try blok G dulu? Boleh. Blok G. Dan kita akan pergi ke, try kita pergi ke blok E. Blok E. Blok E tu yang kes kematian dia. Okay, so macam itulah kan kisah-kisah yang berada di Cybertel ini. Itu bukan Jujul lagi. Bukan. Suara tu bukan suara saya. Itu suara Aras. Audio. Mana Jujul? Bagut. Cybertel Bangi. Audio bagut. Nanti okey lah tu. InsyaAllah nanti dia okey sendiri. Jangan invite PC. Macam mana tutup invite PC ni? Ni? Ha? Semua? Apa?
Nak tutup orang yang VIP. Tutup dulu. Mana eh? Semua kan? Ha, dah semua. Okey. Boleh tak? Ui. Tak apa, kita slow-slow pergi dalam. Jaga komen korang. Salah satu bukan apa. Bila korang tak jaga komen korang, korang akan kena mute. Ataupun paling sedih korang kena block. Kena mute, korang still ada dalam live. Dan korang boleh masuk live sehari seterusnya. If korang kena block, korang langsung tak boleh masuk live selama-lamanya. Selagi korang pakai account tu, selagi tu korang tak boleh masuk. Okay, kena block adalah satu perkara yang paling menyedihkan untuk yang si kena block tu. Ha, jadi jaga komen korang. Jaga bahasa, ya, geng. So bagi saya lokasi-lokasi yang kita pergi masa tu memang gila-gila je. Daripada Bangga Jenera tu saya boleh rasakan antara maktab ataupun dengan benda tu. Bismillah. Jul, better kau jalan depan, Jul. Kau kan berani dengan binatang-binatang. Mana ada binatang kat sini? Saya boleh scan binatang. Oh, kau boleh scan binatang? Scan binatang. Tak ada binatang. Tak ada binatang eh? Maju, saya buat kena tadi. Tak. Tidak, kita tak. Saya ada yang menangis? Tak ada. Dia kata dia menangis. Siapa? Tak. Dia kata dia menangis. Kenapa menangis? Tak ada apa-apa. Belum start lagi. Mungkin korang salah dengar tu. Salah dengar. Aku rasa korang salah dengar. Belum buat apa-apa lagi. Geng, teruskan geng. Donut tak sampai lagi. Eh? Share pun tak complete lagi, geng. Share pun tak sampai lagi 2K. Adik tak dengar. Betul ni. Suara nangis tu menyambut. Eh, dengar tu. Korang dah betul ni. Baik. Bismillah. Ada tadi. Diorang kata ada bunyi menangis. Itulah tu. Sedangkan kau tengah borak tadi kan? Haa. Ini macam tak ada tapi daun gerak. Tak pasti lah. Kita slow-slow. Kita jalan dulu, kita tengok keadaan macam mana. Jalan slow-slow, insya-Allah nanti. Ya, Ras, aku rasa tak pedak dah. Jangan seri dulu, Ras. Awal lagi. Tak apa, slow-slow dulu. Relax dulu, kita santai, explore dulu. Sebab okay, first time dapat masuk dalam. First time. Mereka datang sini, meh. Yang ini muncul ni. Macam mana kau boleh parah pakai stabilizer ni eh? Stabilizer ni ngam untuk explore. Tak apa. Boleh. Orang kata daun tu begitu. Kau kata tak ada binatang. Tu bukan benda binatang. Kau kata. Ni binatang berbisa. Ataupun kau kata binatang liar, tak ada binatang? Binatang berbahaya. Oi, kata. Aku dah scan tadi. Itu kata ke? Macam tak bunyi kata pun. Cuba kau try pula seru. Kau. Seru. Seru. Kau dengar. Aduh. Adik. Tengah. Tengah. Adik tengah. Kejap geng. Come on geng, teruskan tap screen, teruskan share kita tak bergerak geng. Come on. Tak nak seru geng, kita siul je geng. Bagi bergerak geng, bagi semangat, bagi bergerak semua geng, bagi bergerak macam biasa. Moderator tolong bantu pin, bantu permudahkan paranormal kita untuk bagi kita semangat lagi geng. Mana ada? Tak ada, betul. Confirm lagi. Ada, mana ada? Ada orang bagian atas sana. Oh. Tak ada, aku tak pernah jumpa orang lagi kat sini. Tak ada, confirm. Tak ada.
Tak ada mudpit kat sini, tak ada. Dekat area sini lah. Setahu aku, ini pada aku lah Jul, pada orang lain tak tahu. Pada aku, aku parang kat sini tak ada apa-apa lagi lah. Kira tak ada, aku tak jumpa lagi lah mudpit ke orang ke apa. Sebab aku parang kat sini tu, aku parang kat sini pun dah berapa kali dah. So memang clean lah. Bagi aku clean lah. Cuba. Untuk aku, part aku. Okay, faham. Tak tahu kalau orang lain. Cuba kita, sebab audio bug. Audio saya bug ni. Ini bug titi. Aku punya pun selalu macam tu, geng. Korang biar je, nanti dia elok sendiri. Serius, geng. Audio saya bug ni. Aku punya pun sama. Dia bug tu macam, macam mana? Bug audio, maksudnya suara kita akan jadi macam dalam air. Hello, test 1, 2. Dia okey je. Okey, okey. Ah, dah okey, okey. Audio aku okey kan? Audio okey kan, geng? Jerut. Tak ada apa-apa. Dengar, aku dengar gelap. Dah. Dengar ni? Ada. Tak seru lagi, ada bunyi dah. Okey kan? Dengar. Oh, kau bersiul ada bunyi lagi. Ada bunyi weh. Seru Jul, kuat dah tu, dah mula rasa ni. Dah. Dengar apa je? Dengar. Ini apa? Sial, 3 kali. Geng, tak sampai lagi donat, geng. Kau tengok tak, aku jadi tak fokus nak buat parah, geng. 1 kali. Haa. Tak jadi, tak, aku tak jadi macam tak fokus. Okay. Badrun, lagi Badrun. Terima kasih. Macam ada bunyi. Ada bunyi anjing. Anjing. Mana kan? Mana? Ni ke? Ni daripada depan. Ni ke lorong masuk ni? Ah. Oh, ni bukan anjing weh. Macam menangis kan? Haa. Uh-uh. Bukan anjing weh. Belum lagi. Belum start lagi. King, thank you, King. Oh. Kau tengok. Lagi? Perjelaskan lagi. Beras. Tak sedap siap aku. Huh. Lailahaillallah. Kejap. Tapi kat dalam ni memang lain okey eh. Oi. Allahu akbar. Oh jelas weh ni gelap. Jelas. Lagi. Perjelaskan lagi. Aku macam berani je suruh perjelaskan lagi. Jangan geng, sabar je geng. Kejap lagi baru kita minta perjelaskan lagi geng. Tu kita nak pergi depan sikit. Bismillah. Kalau lag bagi tahu eh. Kalau lag tolong bagi tahu lag. Eh, Talik kan? Talik kan? Baru nak masuk. Oh, aku tak boleh. Kena Selcom je. Oh, Selcom eh? Aku Selcom okey je. Kejap. Tak rasa aku satu pun. Tak, ni memang aku dah bagi tahu antara dua. Aku tak tahu pakai line apa sekarang ni. Dan aku sekarang baru tahu aku pakai... Ini nak dorus. Telefon aku yang satu. Kenapa? Itu mau pergi mobile tu. Tak. Betul lah tu, kau Selcom kan? Ha. Betul lah, aku nak tukar Selcom lah ni. Oh, sekarang kau pakai ni, ni mobile? Haa.
Kau sampai rumah mantap. Tak, okey dah. Tapi aku kena tukar juga. Kena tukar. Kau nak test ni. Aku kena tukar juga. Sekarang okey. Sekejap lagi lag. Sekejap lagi lag. Ros, tinggi Ros. Sekarang okey. Sekejap lagi lag, geng. Harap-harap tak lag dengan kat dalam. Tak boleh. Tak lag. Mesej sana okey ke? Mesej tak okey. Hari tu saya datang sini pakai mesej lah. Hari tu saya datang sini pakai mesej lah. Tahun lepas saya datang sini pakai mesej. Memang tak boleh buat. Kita boleh explore kat depan luar je. Sampai dah sekejap eh. Dia agak lag sikit geng. Sebab aku. Dapat ush. Kenapa? Pumpan jadi gue. Oi! Gila. Oi! Siapa tau? Si kirin jatkan dia baca-baca tu nafas tu, progresskan dia. So I kena hasut dengan dia. Dekat atas tu dia kata tak ada side effect. Kita memang okey. Just tak ada selera nak makan sangat macam tu. So I expect tak ada muntah-muntah. Faham? Sekarang ni tengok. Kau tak boleh makan malam. Kau jangan makan malam. Dia sebenarnya senang je kalau kau tak nak jogging. Abang Min, macam mana Abang Min cara makan nak kurus? Why you tak pergi gym ni? Kurangkan gula dan pinggang garam. Sebab gym banyak lelaki. Kenapa ada sound dik? Bapak kau pun siap kau. Abby, Abby, kau kurangkan nasi. Sehari sekali ya, makan tu pun dah cukup kalau kau tak nak ambil kelas dengan aku. Kelas dengan aku ni main peluh sikit. Tak, bak kena bayar ke kalau ada kelas dengan kau? Abby. Nonsen, Abby, nonsen. Kat gula. Ya, kat gula. Daripada 2,000 lebih, 2,005 turun dah tu lebih. Boleh naik balik. Boleh naik balik. Kamu okay. Okay. Tu pernah kena suara dia korang lagi. Ah, saya pun pernah kena. Aku pun pernah kena. Pernah jadi kat kau? Tiba-tiba suara Abang Zainal. Tiba-tiba suara si Min Paranormal. Semua yang live semua dengar. Bila tinggi bila? Kamu kena taping dulu kan? Masa tu kat Ganu 70 betul tak? Tiba-tiba ada suara perempuan tengah miam kan? Okay.
dekat set time tu tiba-tiba ada suara minyak. Sedap ya pot. Susu? Bukan, apa ni asap ke? Tebal lah. Betul je kan? Ada suara okay, kan? Yang tiba-tiba. Lain okey. Okey kan? Lain okey. Okey kan? Lain okey. Teruk siap.